Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku mau merekomendasikan baju busui ke kalian. Dan di sini ada lubang busuinya. Dia panjang ya, dia dress gitu. Jadi kalau kalian suka pakai gamis, terus nanti tinggal dipakein outer aja. Tapi akses menyusuinya ada dan gampang. Jadi kita nggak usah perlu pakai bawa apron kemana-mana. Yang kedua ini aku juga favorit banget sama ini. Dia dari Sweet Baby. Nanti aku cantumin link pembeliannya ya. Dia tuh bahannya enak banget, adem. Bisa dilihat ya tuh adem banget. Terus dia lubang busanya di sini, jadi ketutupan kayak gitu. Dan dia kayak kropti gitu, depannya lebih pendek daripada belakangnya. Jadi kalau untuk atasan rok ini cocok banget, bagus banget dan nyaman. Ini the most favorite aku karena di sini itu dia udah satu set, ada outer, ada inner kutung dan ada celana kulot. Ini dari Zalfa Official. Ini lubang busuinya, ini innernya, ini ada outernya kayak gini, outernya panjang dan ada celana culotnya. Terus ini masih dari Zalfa, jadi aku punya koleksi Zalfa itu 3. Yang pertama yang warnanya hitam, terus ada juga warna kremnya, dan ini ada yang warna putih. Jadi ini lubang busuinya, jadi dia bahannya enak banget tuh, lihat, walaupun kayak gini tapi ya adem banget gitu. Terus aku biasanya pakai ini buat atasan rok, walaupun ini sebenarnya ada celananya, jadi celana kulot gitu, dia atas bawah udah satu set. Terus selanjutnya ini dari Amico, amico.id. Nanti aku cantumin ya linknya, Instagram atau Shopee-nya. Ini lubangnya, jadi ini dia dress gitu panjang sampai bawah. Ini bahannya baby terry, enak banget untuk sehari-hari. Oh iya, ini juga aku baju busui, dan ini dari Amico juga. Ini enak banget buat dipakai sehari-hari. Dan buat atasan rok, atasan celana, itu enak banget. Terus next masih dari Amico juga, jadi ini inner, aku punya warna hitam, warna krem ini dan warna broken white. Dan yang broken white itu aku sering banget pakai karena itu netral warnanya dan nyambung untuk outer mana aja. Aku kan suka pakai outer, jadi
kayak simpel aja gitu, kalau pakai daleman terus langsung pakai outer gitu, terus bisa di mix and match pakai rok bawahnya atau celana, itu masih nyambung aja. Dan ini panjang, jadi nutupin bokong banget kalau di aku, terus atas lutut, jadi enak banget. Kalaupun pakai celana ya udah nggak apa-apa juga gitu, karena nutupin bokong. Ini ada lubang besinya. Ini besar ya, jadi kalau buat orang besar pun bisa. Dan kalian bisa lihat di koleksinya Amiko itu, dia juga ngeluarin buat koleksi yang big size. Oke, selanjutnya ini ada dari Bailo Hijab. Ini Bailo Hijab. Ini kayak mini dress gitu, karena dia kayak agak ngatung, terus stripe gini bagus banget, jadi lucu banget sih kalau dipakai. Terus bahannya itu adem banget, bahan seperti crayon gitu. Dan ini ada kantongnya, terus ini ada lubang besinya. Dan ini terakhir dari Mami Bell. Ini aku punya manset, jadi kalau misalnya kayak pakai baju yang seperempat tangannya gitu, terus atau yang kutung, jadi tetap bisa menyusui dengan mudah. Dan aku suka banget pakai baju yang busur gini, karena nggak usah pakai bawa apron segala, karena kalau pakai ini pun ya udah tertutupi gitu, kayak gini ya udah kayak udah tertutupi aja gitu. Oke, segitu aja rekomendasi dari aku, semoga bermanfaat buat yang lagi cari-cari baju busui yang nyaman dipakai, yang enak dipakainya dan bagus bahannya. Nanti aku kasih linknya di description box. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.